Kenceng. Aduh. Aduh. Cool. Belum, belum. Cool. Keren banget lo ya. Udah cukup tua kan ini? Iya, padahal Ronaldo ini kan usianya udah tua, udah lumayan tua. Lumayan bola itu kan pensiun di usia 35-36. Ronaldo ini sekarang udah 33 tahun. Udah cukup cukup senja lah. Iya, kalau di pemain-pemain Eropa kan usia maksimal usia keemasan 35 gitu ya. Udah lepas keemasan, Pak. Keemasannya di 28-29, Pak. Katanya pindah. Iya, ke Juventus ya sekarang, ke Serie A ya, ke Italia. Berapa? Itu berapa katanya termasuk transfer termahalnya Juve itu? Oh, kalau nggak salah itu 117 juta dolar. Itu kalau sekarang hari ini 1 rupiahnya 1 dolarnya itu kan 14.000 tuh, hampir 14.700. Kalau misal 100 itu berarti dapatnya 1,7 triliun, gede, Pak. Pasti gede. Ah, 1,7 triliun, Pak. Bisa buka perusahaan tuh kalau di Indonesia tuh. Bisa buka Bank Century itu. Itu kenapa sih, Pak, main bola kok bisa mahal banget itu? Itu ada penjelasannya secara teori, pakai teori ekonomi, Pak. Bisa, bisa. Kalau dalam penentuan harga di ekonomi itu ada 4 hal yang menentukan, Ri. Apa? Dari masalah konsumen. Konsumen itu permintaannya gitu loh. Konsumennya kalau dalam kasus ini berarti? Konsumennya Juve. Juventus. Juve. Juve tuh kan nggak tahu nih punya rencana banget nggak sama Ronaldo. Dia punya harapan tinggi nggak sama Ronaldo. Jadi kalau sudah ngomongin selera apa aja kan dibeli. Iya, berarti kalau punya duit terus seleranya cocok ya kenapa tidak gitu kan? Mampu lagi kan. Itu kemudian terus ada lagi masalah terkait laba yang diinginkan. Laba kalau begitu dalam kasus ini berarti gimana? Si Juventus itu dapat berharap laba. dengan datangnya si Ronaldo mungkin penjualan jersey jadi meningkat. Oh ya, merchandise ya. Merchandise, terus fansnya Ronaldo yang dari Madrid mungkin pindah ke Juve. Banyak kan yang bergeser seperti itu, atau mungkin penjualan tiket. Perputaran tiket di stadion hampir 1 miliar loh, US dollar loh, dalam sepekan ya kalau saya ingat itu sih itu. Terus sama HCR juga, semakin banyak orang yang nonton siaran langsungnya Juventus. Efek sponsorshipnya kan gede. Banyak ya berarti ya. Kemungkinan untung dari pembelian Ronaldo yang harganya mahal itu banyak. Iya. Terus tadi kan ada 4, ini 2, apa lagi? Ada 3. 2, kemudian lagi masalah harga. Beli Ronaldo itu kan punya skill. Ya, skillnya itu yang dia beli. Harapannya kan apa? Dengan membiayai si Ronaldo, pasti Juve punya target. Mungkin juara Liga Champions yang kemarin ini. Udah gak pernah juara Liga Champions, gak kayak Milan. Ya cek banget. Gimana? 30 juara liga tapi belum sama sekali. Beberapa puluh tahun kan dia enggak juara Liga Champions. Mungkin ngejar itu dia ngambil resiko biaya tertinggi untuk mendapatkan hal yang belum pernah didapat. Itu kemudian mungkin masalah persaingan liga bisa jadi. Itu yang keempat, masalah persaingan kompetisi. Jadi aspek yang keempat itu persaingan. Persaingan. Kayak, jadi menentukan harga itu aspeknya persaingan. Itu gimana? Kita ngomongin di La Liga gitu kan. La Liga itu kan pemainnya kan disorot banget di seluruh dunia, dipakai, dibutuhin pemain. Nah, mungkin Juve berusaha ngambil itu untuk mendapatkan keuntungan, mungkin prestis dari liganya itu juga bisa dapat ya. Gimana itu, Pak? Liganya kan menurun nih. Dulu Serie A, pernah terkenal, dulu pernah terkenal. Ya, zaman Totti, zaman Vieri itu ya. Boban dulu itu. Boban, betul. George Weah. Terus kan menurun karena kebanyakan orang nonton Liga Italia. Kemudian terakhir ini Liga Spanyol. Terus sekarang Juventus beli Ronaldo dengan harapan supaya pamor liga naik. Iya, bukan hanya Juventus sih kan, ada kalau nggak salah pembeliannya si Ronaldo ini kan ada peran serta pihak ketiga. Oh ya? Ada orang ketiga? Iya. Waduh, siapa itu? Itu ada Lambitura. Dikat baik. Ada pihak ketiga apa? Iya, karena kan di Itali kan aturan masalah financial fair play kan cukup
tetap tuh satu Eropa itu FFP satu itu. Eropa FFP termasuk itu apalagi pemainnya Juve itu kan dibanderol dengan di cuma Juve doang sih mungkin di Liga Italia yang punya kemampuan beli pemain dengan harga yang mahal kan mungkin di situ ada budget yang tidak mungkin diterima yang di ketika Ronaldo masuk budget itu akan berlebihan karena financial fair play akhirnya pihak ketiga kalau nggak salah itu perusahaan mobil Fiat kalau nggak salah yang men-take over pembeliannya si Ronaldo jadi kayak si Fiat beli Ronaldo terus dimainkan di Juventus iya bener karena iya Fiat itu kan yang punya Juventus juga kan sama kan dimiliki oleh keluarga yang sama kan? Keluarga Agnelli itu kan oh itu masih satu anu bisa aja kayak gitu sih kalau kita lihat dari sisi persaingannya kan itu cukup menarik semua kan dilihat dari sisi keuntungan tapi kalau dari sisi skill sih utilitas nilai gunanya si Ronaldo kan menurun tuh seperti yang kamu katain tadi ada nilai penyusutan kan dia dengan usia kalau dalam ekonomi bisa disebut nilai penyusutan karena usia 33 itu sudah puncak sudah masuk ke menurun dari ya. grafik dalam bermain bolanya karena katamu tadi kan 35 tahun berarti 33 butuh 2 tahun loh ya kira-kira 2 tahun lagi lah jadi kayaknya Juve tuh mengambil resiko terbesar untuk mendapatkan laba kalau memang tujuan dia menuntutkan laba karena resiko terbesarnya apa di sepanjang dia diterima di Juve kita kan nggak tahu performanya itu akan sama seperti di Madrid atau enggak tapi gini pak saya itu masih bingung karena gini loh pemain bola itu kan ngitung harganya gimana karena kalau misal kita bandingkan sama warung kopi misalnya warung kopi itu kan harga ada biaya produksi kalau mau nentuin harga satu cangkir kopi itu berapa ada hitung-hitungannya beli kopi segini beli gula segini LPG-nya segini listriknya segini biaya wifi segini nah kalau pemain bola itu cara nentuinnya gimana kita runtut dari awal aja ya mungkin dari Madrid ya dari Madrid terkait masalah kayak dia tinggal fasilitas-fasilitas yang dia terima si Ronaldo terima. Tapi kalau sampo nggak masuk dapat sponsor. Itu ada sponsornya sendiri di Indonesia sering muncul. Nah mungkin itu biaya yang kepingin ditanggungkan biaya tambahan bisa disebut aja. Sebenarnya sih kalau biaya produksi kalau pemain sepak bola kan nggak ada nih, nggak ada. Lebih ke biaya tambahan terkait kayak Madrid kan sebenarnya kan nggak mau jual tuh nggak mau jual kan skemanya kalau nggak salah itu Madrid itu ngasih bahasanya apa itu harga yang dipatok itu loh kalau di bola itu minimum free release clause kan tujuannya itu untuk memproteksi anunya pemainnya biar gak dibeli klub lain tapi ketika selera itu sudah berbicara dan kemampuan beli itu sudah bisa dilaksanakan ya mau nggak mau itu yang harus diterima si Madrid berarti ini jadi gini pak ya untuk menentukan harga di dalam kasus ini itu selera bicara berarti ya benar sekali jadi katakanlah kalau saya mau beli gelas ini dengan harga 10 juta, kalau saya mau mampu. Iya, ponakannya Hotman Paris ya. Waduh, mirip. Iya. Berarti masalah selera berarti. Kalau ngomongin kayak gitu sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh di Itali sih, Ri. Deket. Di mana? Ada. Di mana? Serius, pengen tahu. Iya. Ayo kita kesana yuk. Iya. Yuk, berangkat. Yang warna kuning itu bendera kuning. Baik, assalamualaikum. Hari ini kita diizinkan oleh panitia dari Gantangan untuk cabang Lovebird cabang namanya Pak ya. Ayo Dupak Sena Putra dengan Bapak Sinten dan saya Bapak Ari. Bapak Ari dan Bapak Gun. Bapak Gun. Oke. Okay. Bukan yang panjang sekali, yang sama panjang, sama durasi kerja. Yang sering bunyi, yang sering panjang itu yang bagus.
sekitar berapa detik itu Pak durasinya? Enggak tentu, katanya menitan. Oh, bisa main menitan. Bisa, bisa. Bisa. Sampai kan ada M1 itu masih 3 kali, habis masih lanjutnya 3 kali terus panjang sampai 10 bisa. 10 menit. 10 panjang. Oh, 10 ketukan. Oh, 10 ketukan. Iya. Perkemakan 5 detik. 50 detik berarti ya. Tiap 5 detik. 5 detik. Tiap apa ya lek-leknya. Tiap di sebutan kayak masih 1, masih 2 itu spasinya 5 detik, Mas. Ya memang kalau lobet harga kisaran kalau setoran kisaran 150 sampai ke 3. Kalau sering juara ya ada yang 150 juta. Iya Pak? Iya. 150 juta. Iya. Kalau yang 500 pun juga. 500 juta. Iya. Kalau 500 juta itu udah menang lomba apa itu Pak? Ya lomba kategori nasional. Nasional. Iya. Kategori nasional. Kadang ya. Durasi panjangnya nggak begitu panjang, cuma dia sering bunyi. Iya. Nah, kalau misal ada burung yang menang, ini yang kalau menentukan harganya itu siapa Pak? Tergantung orangnya, jumlahnya berapa, juga yang pembelinya juga. Nah ini apa enggak gitu? Biasanya taruh menawar. Kalau tetap jadi harga berapa pun disini. Iya. Itu pun lihat orangnya ya, lihat pembelinya. Pembelinya kalangan bocil kan, orang buru seneng wis kalau uang kan enggak ada artinya. Iya, kalau kena bobi. Iya. Ada orang-orang gitu tik 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 gitu. Kok enggak turun hujan. Gimana? Tadi kan kita sudah sempat ngobrol. Iya. Pihak penyelenggara nih tadi kita ngomongin masalah turnamen, kita ngomongin masalah perawatan yang akhirnya di harganya sendiri hampir sama kan? Akhirnya harganya itu jadi nggak mempertimbangkan biaya produksi seberapa, biaya yang udah dikeluarin untuk kandang, untuk makan itu jadi nggak diperhitungkan. Kalau misal ada orang mau beli harga 500 juta pun kalau cocok ya dilepas. Kalau orang mau beli dengan harga 3.000 rupiah kalau cocok ya dilepas. Yang penting kan ijab kabulnya Pak ya. Nah, kerennya di situ kita kalau kita kan ngomongin bola semua orang pasti suka kan. Yeah. Kalau kita ngomongin burung di harga sekitar 8 juta kita kan mikir dua kali ngapain beli burung. Kalau cendrawasih ya. Bin. Gimana? Kamu bisa ngeliat apa? Kan tadi aku sempat ngobrol sama kamu sebelumnya. Yeah. Kalau sebenarnya dalam menentukan harga itu ada 4 metode kan. Hmm. Ada masalah bagaimana konsumennya, bagaimana biaya produksinya. Yang tadi di dua kasus ini kita nggak ada. Kemudian masalah laba yang diharapkan. Yeah. Terus masalah persaingan. Yeah. Menurut kamu gimana tadi? Yang apanya ini? Yang tangan yang menarik nih. Kalau kita ngomongin Bundragit sama Ronaldo ada kesamaan nggak? Ya sama, itu tadi sama-sama kalau harga cocok ya lepas. Enggak ada pertimbangan yang pasti gitu loh. Enggak ada. Ini parahnya lagi kalau Ronaldo kan dia banyak efek nih. Kayak kita Ronaldo diberi Juve, infonya saya juga sempat baca tadi followernya Real Madrid di sosial media bergeser ke Juve. Itu artinya kan ada kemungkinan penjualan nih. Penjualan merchandise yang bisa meningkat. Lah burung loh ini. Ya mungkin nari loh ini. Lover Pak. Lover. Oh iya lover tadi. Iya kan enggak harus semuanya sama, Pak. Orang kembar itu masih ada yang beda kok. Enggak, maksudnya tadi dari 4 metode kalau kita ngomongin beli kan. Beli barang atau beli jasa. Yeah. Otomatis kan ada faktor biaya yang dibawa sama barang tersebut. Kayak Ronaldo, itu kan pasti ada biaya tambahannya nih. Atau kemungkinan laba tambahan ketika membeli barang tertentu diperjualbelikan. Kita ngomongin transfer pemain itu kan pasti ada pertimbangan nanti ketika usianya sudah tidak pada masa keemasan lagi, nggak potensial lagi kayak Ronaldo, atau mungkin di burung lovebird di usia tertentu pasti dia kan menurun nih. Ya. Nah, menurut kamu gimana?
apanya? Mau disembeli juga nggak bisa masalahnya lover itu. 8 juta loh ini, harganya kan irasional banget. Iya nggak bisa ya, namanya cocok ya, ya namanya suka gimana sama dengan cinta. Kalau cocok ya nggak peduli lagi. Itu semuanya berawal sebenarnya kalau kita ngomongin metode penentuan harga. Nah. Metode penentuan harga itu yang paling berperan itu antara si biaya produksi. Ada juga masalah terkait masalah selera konsumen sama daya beli. Yeah. Itu yang paling utama dulu deh ketika kita melakukan transaksi jual beli, entah itu dalam bentuk barang atau jasa. Mengklikkan dulu nih, mengklikkan antara penjual dengan pembeli. Maunya seperti apa? Setelah itu baru ngomongkan masalah kemungkinan bisnis yang bisa dilakukan setelah pembelian barang atau jasa tersebut yang muncul. Investasi. Iya, benar. Salah satunya ada di situ. Ada pertimbangan investasi juga ya? Ya, kalau ngomongan digantangkan tadi kan investasinya apa? Ya ke depan mau dikerjakan lomba juga. Nah, kan ada lomba terusan kan itu masih ada tiap minggunya, tiap pekan kan ada berkali-kali kan. Kelihatan tadi kan kita juga ngobrol sama si penyelenggara kalau hadiahnya itu per turnamen hampir 308 juta kalau berapa kali turnamen dia menang terus. Ya ada kemungkinan dia kan. Ya, kalau kena, kalau kalah. Iya, kalau biayanya nggak gede-gede amat kan tadi. Iya. Investasi. Right. Jadi gitu teman-teman. Ketika kita dalam menentukan harga ada 4 metode yang perlu kita perhatikan. Pertama, terkait dengan masalah selera konsumen. Kemudian dari sisi produsen biaya produksinya itu seperti apa, atau mungkin harapan dari produsen untuk memperoleh laba. Berapa laba yang diinginkan ketika kita sudah membeli suatu barang atau jasa. Yang keempat itu berhubungan dengan persaingan. Kita sudah ngomongin dengan pihak luar nih. Gitu. Oke. Jadi tambah pinter saya. Makasih loh, Pak. Sebenarnya kalau kita ngomongin masalah ekonomi enggak usah jauh-jauh. Dari sekitar kita ada semua. Sekitar ya. Kita banyak bahwa banget. Yang namanya teori ekonomi itu dekat dengan kita, dekat dengan keseharian kita sebenarnya. Benar. Jadi nanti kita kedepannya kita akan cari lagi nih. Kita cari lagi. Ada bahasan-bahasan yang lain bagi teman-teman yang kepengin kami bahas dari sisi ekonominya, fenomena apapun kita siap untuk membantu kalian. Atau kalian ingin berkontribusi di YouTube kami di channel Dolin FUM. Saya tunggu produk kalian, saya tunggu informasi kalian, yuk kita berkarya bersama.